Hai Bun, jumpa lagi bersama Mama Narafa di channel Hobi Mama Sah. Ini Mama mau berbagi resep membuat minuman segar untuk berbuka puasa. Nah, di sini Mama mau membuat es melon serut ya, yang pastinya segar dan enak nih dan cocok banget untuk disajikan saat berbuka puasa. Bahan yang pertama, di sini Mama punya melonnya ya. Ini mau Mama serut. Untuk bahan yang kedua, ada sari kelapa secukupnya. Di sini Mama memakai setengah bungkus ya. Untuk bahan yang ketiga, di sini ada biji selasih. Nah, bagaimana, mungkin ada yang belum tahu ya Bun, cara untuk mengembangkan biji selasih. Di sini Mama sudah menyiapkan air panas. Kita siram ya Bun. Oke, ini airnya mendidih tadi ya Bun. Kemudian ada es batu secukupnya, ada sirup, di sini Mama pakai sirupnya rasa melon ya. Kemudian ada air putih ya secukupnya. Pertama melonnya nih udah Mama tangannya udah bersih ya. Nih kita parut dulu ya. Oke nih Bun. Melonnya udah Mama serut ya, hasilnya seperti ini nih. Sekarang kita masukkan biji selasihnya ya. Ini biji selasihnya cepet banget nih Bun, barusan sudah Mama tuangin air panas ya. Ini udah jadi nih, kita masukkan ya. Ini jadi banyak nih hasilnya. Terus biji selasih juga bagus ini Bun, untuk pencernaan juga. Sekarang kita masukkan sari kelapanya ya. Ini segar banget nih Bun. Ini bisa buat alternatif bisnis jualan juga nih Bun. Buat ide bisnis. Untuk es batunya kita masukkan semua ya. Nah, untuk sirupnya ini tergantung selera ya. Bagi yang suka manis bisa ikutin takaran Mama ya. Mama mau pakai 4 nih, 4 takaran seperti ini. Tapi kalau yang nggak suka terlalu manis boleh dikurangin ya Bun. Kita masukkan airnya ya Bun. Ya. Kita aduk. Ini sedikit banget. Enak banget nih, segar. Oke, kita sajikan ya. Oke Bun, Mama sudah selesai nih membuat es serut melonnya ya. Gimana, mudah bukan? Dan bagi yang suka dengan videonya, silahkan di like, di komen, juga di subscribe ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video-video masak berikutnya.